Pemirsa, pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kualitas belanja pemerintah harus didorong. Jangan sampai terus-menerus menumpuk di akhir tahun karena setiap kuartal 4 selalu paling tinggi konsumsi pemerintah. Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance Indep Eko Listianto mengatakan, belanja pemerintah perlu dijaga tetap tinggi di setiap kuartal agar berdampak lebih besar terhadap perekonomian nasional. Adapun Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi pemerintah terkontraksi 7,74% pada kuartal pertama 2022 dengan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49% atau turun dari sumbangannya rata-rata sebesar 10%. Belanja pemerintah yang terkontraksi dinilai tidak beriringan dengan peningkatan penerimaan pemerintah saat COVID-19 telah terkendali dan ekonomi mulai pulih. Pada kuartal pertama 2022, penerimaan pemerintah tercatat telah mencapai Rp501 triliun atau tumbuh dibandingkan penerimaan pada kuartal pertama 2021 sebesar Rp379,4 triliun. Namun belanja pemerintah pada kuartal pertama 2022 tercatat baru mencapai Rp490,6 triliun atau turun dibandingkan periode yang sama 2021 sebesar Rp523,0 triliun. Kalau tren belanja pemerintah bisa mengikuti tren penerimaan, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2022 dapat mencapai lebih dari 5%. BPS mencatat di tengah pandemi, konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan terus meningkat dari sebesar Rp153,74 triliun menjadi Rp159,59 triliun pada 2020 dan Rp163,65 triliun 2021. Dengan peningkatan penerimaan tidak ada alasan anggaran kurang dan ini menjadi kewajiban baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 15 kementerian yang mendapat anggaran paling besar. Bali Post melaporkan.